Jadi, udah siap buat 2023? Yang di depan emang selalu penuh harapan, tapi nggak ada salahnya kita reflek dulu pencapaian tahun ini. Nggak flexing. Ini bentuk apresiasi, my friend. Sabi, sikatlah. 2022 emang sadis, tapi dalam arti yang positif. Produk-produk ekstrim dengan harga ekstrim sudah kita hadirkan. Apa aja? Lupa. Kamu nanya. Ah, nempel banget tuh kata-kata. Anyway, ayo kita flashback. Pertama, Poco M4 Pro yang kita kenalkan di konser musik Poco Fest, Poco F4 dan Poco F4 GT yang hadir mengisi lini flagship tahun ini. Poco C40, HP si paling sejutaan yang mencuri perhatian. Dan terakhir ada Poco M5 dan Poco M5s, HP-nya generasi maksimal. Udah ingat? So, yang mana yang udah kalian punya? Gak cuma soal produk, di tahun ini Poco juga banyak banget berkolaborasi dengan skena-skena anak muda yang anti-mainstream. Semangat Poco-nya beraksi harus kita bakar. Jangan kasih kendor. So, di tahun yang baru gak ada kata berhenti. Poco bakal ngegas lebih kencang lagi. Terus berinovasi dan mengeksplorasi hal-hal seru. Pastinya banyak kejutan buat lo. Kita spill dikit deh. Di tahun depan, Poco bakal kolaborasi dengan lebih banyak brand keren. Kita juga punya komplimen dan merchandise yang lebih fresh dan berguna buat lo di setiap pembelian produk. Habis itu kita juga bakal punya store dengan konsep yang out of the box. Masih kurang? Oke, kita kasih. Tahun depan kita juga bakal lebih sering keliling buat bertemu langsung sama lo barengan sama komunitas-komunitas yang lebih mendobrak. Dan pastinya kita bakal menghadirkan produk-produk dengan performa dan harga yang lebih ekstrim. Jadi, siapin diri lo buat ngegas lebih kencang bareng Poco di 2023, Poco-nya beraksi.